sebagai ahli struktur, ahli Ahmad Aminullah sebagai ahli struktur, Insinyur Ashar Saputra sebagai ahli Krisyanto sebagai ahli dari BPKP. Analisa fakta majelis hakim yang dengan analisa fakta hukum atau ada bahasan atau kajian atas fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan atau menjatuhkan pidana terhadap Joko Driono. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Joko Driono sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sophia Balpas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sophia Balpas sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Budianto Sitte dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rutan. Tiga, membebankan terdakwa untuk membayar biaya denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Empat. Dua, menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Yudi Mahyudin SE berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa di dalam terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.